Segera yeah. that dilaksanakan.

cianmu perkumpulan dukun-dukun santet jin-jin Islam jin-jin tembayon jin-jin kafir pada diganggu oleh mutamid oleh mutafakur oleh muradoh ewon serangan-serangan takut dunia kegelapan loro-toko-toko san tanah dawa iki wis bergecolak apa pengen ngala-ngalangi oleh mure ado iki 21 wancine hitung ben hitung ben oi muterakan oleh, oleh mure ado Alhamdulillah. Mbah syukur kasane Allah. Kabeh iso lakoni, kabeh iso mbok lewati. Kanti niat lan tujuanmu tanah suci oleh munggah peridone Allah. Bismillahirrahmanirrahim. semua gucaya aku banyak putra kang ku. Aso. Yo aku kanggo sejati. Ben aku ngrasakake. Kanggo nameni, kanggo nglindungi ilmu-ilmu kita. Kodaan-kodaan saking bumiya, segala bahasa kang pun sopan-sopan

استغفر <applause> الله العظيم لا اله الا الله ولا قوه الا بالله العلي العظيم بالله انت مقصودي ورضوك متلوبي اعطني محبتك ومعرفتك Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Gih, say. Alhamdulillah Berarti ini kesampun tujuh hari tujuh malam ya. Seperti Yang panjenengan Berikan Amanah dan suatu isyarah Niat saya Ingin meminta restu pangestu Panjenangan seh agar, agar keimanan Dan juga ketauhidan Saya hanya yakin dan juga ingin menggapai ridhonya Allah. Jazakumullah. Ya, panggil turus tuh panjenangan. Jadi, sendi kau tahu, saya. Yes. Ya, Subhanallah. Surban Sirotol Mustaqim. Apakah saya pantas, eh? Saya bukan siapa-siapa. Saya hanyalah manusia yang banyak dosa, banyak khilaf. Apakah panjenengan memberikan suatu amanah? Ini benar-benar saya bisa memberikan tanggung jawab kepada diri saya dan juga kemaslahatan umat saya. Siap, eh. Namun, alangkah baiknya <tuh> apa yang menjadi pertanyaan pikiran saya, tatkala saya, riyadhah di dalam gua ini, panjenengan memberikan amanah dan petunjuk semata-mata hanya mensucikan diri saya agar tidak menjalankan angkara murka kesenangan dan akhirnya menjadikan dosa saya tidak meminta apapun kepada Allah dan juga melalui pangestu panjenangan Enggak, saya. Nyuwun pangestu lan doa restu panjenengan, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan di dalam sehari atau di tempat ini saya tatkala panjenengan memantau tatkala panjenengan mengarahkan saya yang banyak dosa banyak khilaf saya saya teringat dari mana asal usul saya dari gua seorang ibu saya sungguh saya ini manusia yang banyak dosa banyak khilaf saya saya merindukan sosok pimpinan saya merindukan sosok taulah dan yakni baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta restu pangis tu panjerangan se begitu berat perjuangannya Rasulullah untuk memberikan cahaya kepada umat Islam. Saya hanya memohon kritonya Allah, memohon syafaatnya Rasulullah saya. dan kala saya bertawasul dengan nama Musa dan dengan nama Kasih kekasihnya Allah Tidak lain tujuan dan niat saya Hanya untuk bertafakur Bermahabah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sebenarnya ini bukan tujuan saya, saya. Kalau memang panjenengan Memberikan amanah Agar saya bisa Mendirikan Bendera Islam untuk kemaslahatan, bekal ke saya, dan juga saudara-saudara saya di akhirat. Insyaallah, saya dengan restu Panjenangan, dengan doa Panjenangan saya segera terlaksana dan terwujud amanah Panjenangan saya. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala al-sayyidina Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Saya memohon ridho panjenengan saya Memohon pangESTU to panjenengan Syekh. Dengan saya bertawasul atas nama mu kepada Allah mudah-mudahan amanah yang panjang dengan berikan kepada saya Allah kabulkan Allah mudahkan Allah lancarkan dan saking syafaat Rasulullah dengan senang hati dan dan juga dengan wasilah serban suratul mustaqim menjadikan keimanan saya lebih kuat lebih teguh hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala matur sembah nuwun seh jih seh nuwun Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد رضى الله تعالى وبشفاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لحضره خصوصا جميل ملكة المقربين ثم لحضره خصوصا جميع الانبياء والمرسلين ثم لحضره خصوصا ابو الاباس بن ملك النبي لخيتر عليه السلام ثم الحاضر <سؤال> دي خصوصا جميع صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الحاضر دي خصوصا سلطان الاولياء شاذل قادر جيلاني رضي الله وببركاته ثم الحاضر دي خصوصا جميع الاولياء وبكراماته وبركاته ثم الحاضر دي خصوصا سيد الشيخ باجر وبكراماته وبركاته ثم الحاضر دي خصوصا جميع الأولياء الله في السماوات وفي الارض

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الله اكبر الله اكبر الله اكبر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد alamin. Jadi ini adalah sorban sirotol mustaqim Yang mana amanah dan juga mandat dari beliau kanjeng seh kepada saya Sini jim, maju jim Allahumma salli wa sallim wa, salli wa barik ala syaitina Muhammad wa ala ala Muhammad Jadi alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebenarnya ini bukan kemauan saya, ini bukan tujuan dan niat hajat saya. Ketika saya diberikan suatu isyarah, diberikan suatu mandat oleh beliau Kanjeng Syekh agar saya riyadhah agar saya tafakur di gua ini selama tujuh hari tujuh malam dan alhamdulillah setelah saya melewati tujuh hari tujuh malam ternyata ada suatu ujian ada suatu yang mana harus saya lewati tatkala sebelum beliau kanjeng seh wujud di hadapan saya dengan membawa surban atau kain sirotol mustaqim yang mana ini raja ada rajahnya saja juga tidak tahu ini raja apa Coba saya lihat dulu Allahumma sholli wa wa barik ala muhammad wa ala jadi ini adalah Raja Sulaiman yang mana di pojok kanan kiri dan bawah ada malaikat mukor robin dan juga ada solawat Allahumma sholli ala sayyidina muhammad adrikni ya Allah ya Rasulullah dan di sini ini ada Raja Sulaiman ya ini Raja Sulaiman ini apa di tengahnya ini ada tulisan wal yatalatof wal yatalatif oh, вот di sini wal yatalatif wala yushirun nabikum ahada kun fayakun jadi di kotak atau bintang tengah ini ada lafat yaitu wal Yatalatov, walayushiron nabikum ahadakun fayakun yang berada di dalam Istanbul Turki yang mana dimirahkan di surat al kahfi terus ini di pinggir ini apa ini ini kayak kenal saya rajahnya ini oh ini adalah Raja kalacakra yang mana andayani Ninadaya dayuni yudaya dayuda dayudaya maroja jaromaya ja, maroja maro romaya miduru rudamia midu susudamia siapa fayasia royaro royasia siya Jayasia jadi ini adalah Raja Aji Kalacakra Syekh Subakir dan di bawah masih ada lafat Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar sapu jagat ternyata beliau kanjeng Syekh memberikan surban atau sajadah atau kain ya dinamakan Sirotol Mustaqim. Beliau menyampaikan bahwasanya kain ini hadiah atau amanah. Tatkala saya melakukan riadoh di dalam gua ini tujuh hari tujuh malam. Dan ini bisa dipakai untuk apa saja multifungsi serbaguna. Asalkan niat dan tujuannya hanya mengharap ridho dan kasih sayangnya Allah ini sebagai lambang, ini sebagai bukti bahwasanya tanggung jawab saya dari Kanjeng Syekh untuk mengibarkan bendera yang insya Allah akan saya laksanakan untuk pembebasan lahan yang akan dibangun majelis tikir dan taklim. Ini adalah amanah dari Kanjeng Syekh sebagai bendera. Ini sebagai bendera untuk ketauhidan, untuk keyakinan. Makanya ada yakni Raja Aji Kelacakra dari Sayyid Syekh Subakir dan juga Sulawat Adrikni empat penjuru Malaikat al Robin ditambah Raja Sulaiman dan juga Sapu Jagat yaitu agar kita meminta keselamatan fitni waktunya wal akhirah. Tatkala kanjeng saya menyampaikan kepada saya, apalagi cuma pusaka-pusaka, benda-benda mudah, cuma tujuan saya bukan itu. Ini adalah amanah, ini adalah mandat untuk mengibarkan suatu bendera ketauhitan, yakni agar mendirikan majelis dikir dan taklim, agar Allah meridhoi memberikan kelancaran apa yang menjadi amanah dan juga tanggung jawab saya salah satunya dari walinya Allah yaitu Kanjeng Syekh mudah-mudahan saya diberikan kekuatan oleh Allah diberikan suatu iman diberikan suatu penerang di dalam hati dan juga pikiran saya agar apa yang menjadi amanah dari Kanjeng Syekh segera dilaksanakan dan diwujudkan. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baca. Subhanallah, alhamdulillah. Barakallah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, baca? Sehat, ya. Alhamdulillah. Moga moga selalu kajarkan, baca. Ya Allah, alhamdulillah. Agak 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 kesini aja, Pak. biar ya. enak kita. ngobrol Jadi sudah lama kita tidak ber, temu Iya ya. saya datang ke sini memang tujuan saya, Pertama juga untuk riado. Alhamdulillah. Setelah ini ternyata ada panjenengan. Okay. Uh, mungkin semua itu memang kehendak Allah. Betul baca. Karena tujuan saya memang uh, untuk kebaikan okay. dan saya akan meningkatkan riadah riado saya supaya saya bisa uh, menenangkan diri saya, merubah diri saya, terutama bertemu dengan panjenengan PKP. Alhamdulillah. dengan <tuh> <-ben. tuh> tambal Jadi alhamdulillahirabbil alamin sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan Mbah Jan, tidak ada rencana semua atas kehendak dan takdirnya Allah. Tatkala saya selesai tujuh hari, tujuh malam riyadhah tafakur di sini, Mbah Jan datang ke sini yang memberikan izin menggerakkan kakinya Mbah dan niatnya dalam hati Mbah yaitu Allah Subhanahu wa ala. alamin. Kabarnya gimana Mbah sehat? Sehat sehat mawon. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya semenjak bertemu dengan jenengan jujur ya. saya ini merasa bersalah. Merasa orang yang tidak baik karena selama ini Waktu saya ketemu dengan jenengan itu Kemarin agak gimana ya Agak keras agak kesombongan Saya mohon maaf ya. Tidak, apa -apa, ya. Apa, Mas, ya tidak ada manusia yang suci Dan tidak ada manusia yang sempurna Tetapi Allah menciptakan manusia sempurna Dibandingkan ciptanya Allah yang lainnya Pada dasarnya pada hakikatnya Kita hanya bisa berusaha berikhtiar Agar kita ini bisa rendah hati. Kalau bahasa orang Jawa anda pasal. Jadi saya melihat Bahjan ini sudah luar biasa. Di dalam. Kekuatan ataupun keilmuan ya. Namun. Dari saya pribadi. Akan menitipkan suatu ucapan yang mana. Untuk kebaikan Bahjan juga. Hmm. Karena saya juga. Sudah melihat Jan sudah ikut beliau Gus Samsudin hmm. Gus Samsutin yang mengajarkan kesabaran mengajarkan anda pasor dan tidak sombong kepada siapapun pada hakikatnya saya sama dengan Panjenengan dengan Gus Samsudin kita adalah satu wadah Islam itu ibaratkan suatu gelas. Gelas ini mau diisi susu, mau diisi air putih, mau diisi kopi, teh, dan lain sebagainya akan mewadai atau akan menjadi penampung. Tetapi seperti apa yang kita inginkan, Mbah Jan sukanya kopi, saya sukanya susu. Ini adalah pribadi nafsi napsi Yang mana kita semuanya sejatinya tidak ada yang Sabar, tetapi karena dasarnya kita harus belajar dari hal-hal yang sudah terjadi, maka jangan menganggap orang lain itu dari sisi negatifnya. Contoh seperti ini baca, ketika kita melihat dinding yang putih, tetapi ada satu titik hitam. Orang itu banyak melihat titik hitam di antara luasnya tembok yang berwarna putih. Begitu juga dengan saya begitu juga dengan saudara-saudara kita semuanya. Mungkin Mbah Jan sudah melakukan kesalahan di masa lalu. Tatkala ada pepatah seperti ini, tidak ada orang yang baik yang tidak mempunyai masa lalu. Dan tidak ada orang yang tidak baik yang tidak mempunyai masa depan. Artinya apa? Kita sekarang baik berarti dari tidak baik. Sehingga kita bisa baik ini melihat masa lalu yang tidak baik. Begitu juga kita melihat preman, dukun, pelacur dan lain sebagainya. Jangan menjustis itu akan masuk neraka. Karena kalau kita menjustis belum tentu kita ini lebih baik dari yang kita justis. Makanya saya hanya mengingatkan bacaan agar berusaha menjadi orang tua untuk keluarga terutama dan juga untuk saudara-saudara kita dimanapun berada yang langsung maupun yang di dunia maya subscriber lover agar Mbah Jan bisa membawa diri ke dalam hijrah yang lebih baik lagi Insya Allah Mbah Jan mudah mempunyai pondasi karena Gus sudah menanamkan ketauhidan, menanamkan suatu ketasawufan dan juga keilmuan-keilmuan hikmah. Karena sifat arogan Jan yang mana mantan dukun santet ketika di sini melawan keangkara murkaan timbul suatu hawa nafsunya artinya apa karena Jan punya tanggung jawab bah Jan sudah pernah menjadi dukun santet ketika ada dukun santet sekarang Jan baik maka tidak terima hatinya betul sekali tetapi karena ke emosi ke bawah nafsu sehingga lupa diri Betul. Jadi saya hanya ingin memberikan suatu amanah sedikit kepada Mbah Jan dan nanti panjenengan padukan apa yang diberikan oleh beliau Gus Samsudin karena beliau adalah orang yang luar biasa yang sangat bertanggung jawab di dalam hidup bukan hanya diri sendiri mementingkan santrinya keluarganya dan juga subscriber lovernya Mbah Jan nanti saya berikan bahjan itu suatu keilmuan agar nafsu angkaranya hilang. Terima kasih. Terima kasih. Tapi harus dengan sesuai lelaku bahjan. Iya. Tanpa lelaku ilmu itu tidak akan pernah menyatu di dalam diri kita. Betul sekali. Kalau kita membeli ilmu dengan suatu lelaku, suatu riadoh atau tirakat, insya Allah ilmu akan merasuk ke dalam jiwa raga kita. Oh, iya manjingi wonten sakjroning jroning telang yang hati berarti ke dalam hati, hati kita Insya Allah nanti setelah ini bacaan saya memohon kepada Allah karena baru saja saya selesai rialloh dan juga ada keberkahan di dalam gua ini nanti bacaan lanjutkan rialloh saya di sini minimal tiga hari baca betul sekali Terima kasih. Kalau bisa maksimal tujuh hari, kalau misalkan jenengan sudah melewati tujuh hari, insya Allah nanti ketika keluar dari gua ini, panjenengan akan mempunyai tanggung jawab yang besar. Jan. Intinya, yang menjadi tujuan saya agar Mbah Jan bisa bermanfaat untuk siapapun, dan saya akan menjamin kepada saudara-saudara saya ketika Mbah Jan sudah berhasil riyadhah di gua ini, minimal tiga hari, maksimalnya tujuh hari, bahjan akan menjadi orang baik seterusnya, tidak akan menjadi tujuan yang selain kepada Allah, mungkin yang lalu-lalu hilaf. Kehilafan itu bisa diakibatkan karena hawa nafsunya, tetapi ketika kita sudah riatuh poso, ngepos niroso rasa yang menjadi angkara murka, rasa yang membuat suatu kesenangan dan dosa, ini kita kalahkan. Insya Allah mempunyai tanggung jawab yang besar. Dan saya jamin untuk saudara-saudaraku subscriber lover Gus Asrori, subscriber lover Gus Samsudin atau Mbah Din Saritin, dan juga subscriber lover yang Mbah Jan Channel, saya akan menjamin Mbah Jan, tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan yang lalu. Karena di dalam hati sirinya Mbah Jan. Hanya hati saya yang bisa tahu. Sir. Ketika saya sudah masuk ke dalam gua ini. Saya sudah melewati riautoh. Disitulah kesinambungan antara keimanan saya dan keimanan Mbah Jan. Nanti Mbah Jan akan dikatakan namanya engsun janji pati. Kalau Mbah Jan mengingkari daripada janji untuk menata hidupnya. Tatkala Mbah Jan sudah berjanji menjadi orang yang sadar, sabar, ikhlas, nimo, kalau hilap di dalam keilmuan ini, maka Mbah Jan tahu resikonya. Tetapi kalau Mbah Jan mempunyai tanggung jawab di dalam hidupnya, insya Allah ilmu ini akan mudah Mbah Jan untuk menam, apa namanya, ngecak nih bahasa Jawanya. Ya. Apalagi masalah dukun-dukun santun, bacaan karena hakikatnya kita digerakkan oleh Allah, ilmu yang punya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, ya sahabat-sahabat, jadi yang mungkin masih sakit hati dengan bacaan, yang mungkin merasa tidak terima saat bacaan menjadi seorang pengkhianat, menjadi seorang yang hilaf, bukan itu. Uh, seutuhnya Mbah Jan, tetapi hawa nafsu dari amarahnya Mbah Jan. Siapa orang yang di dunia ini tidak mempunyai kekhilafan? Semua orang. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sudah berfirman dalam al qurannya Al-ingsanu mahalul wa Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Kalau panjenengan membenci Mbah Jan, kalau panjenengan sakit hati dengan Mbah Jan, apakah panjenengan sadar siapa yang menggerakkan hatinya Mbah Jan? Siapa yang menggerakkan kakinya Mbah Jan? Berarti Allah memberikan pelajaran kepada subscriber lovernya Mbah Din Saridin, subscriber lover saya, subscriber lover Mbah Jan channel. Allah aja maha pengampun, apalagi cuma panjenengan. Mana buktinya? Inna Allah ghafurur rahim. Allah. Pengampunannya Allah lebih besar daripada ibaratnya pasir di lautan. Maka dari itu setelah Mbah Jan selesai berhasil Rialtoh di kuah ini minimal tiga hari saya akan menjamin bahwa saya Mbah Jan akan menjadi saudara saya fitin waktunya wal akhirah. Nanti Mbah Jan banyak keilmuan-keilmuan akan datang. Nanti akan saya buka untuk sir rahasia di dalam keimanan hatinya Mbah Jan. Sing diarani kalau bahasa Jawanya manunggaleng kelawan kaulah gusti. Ashadu Allah ananeng engsun. As itu asal usulnya manungsa urip. Asalnya teko Allah, teko dati Allah bakal ngerti. Lelaku ni awe dewi engsun. Isini urip kang disungsun. Awe dewi iki mau urip. Ngerti tapi. Jadi saya hanya ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah jangan dibahas lagi. Karena hidup itu ada tiga bacaan, yeah. yakni: hidup, masa lalu, sekarang, dan besok. Maksudnya, masa lalu seperti apa? Masa lalu hanya untuk pelajaran, pengalaman itu sudah tidak bisa diulangi lagi. Saat ini, inilah waktu yang diberikan oleh Allah, yang pasti, karena hidup ini hanya ada satu, sekarang ini yang pasti. Kalau kita miskal dalam real itu Allah mencabut nyawa kita, kita tidak punya hak. Itu haknya prerogatif Allah. Dan yang yang ketiga adalah hidup besok, minggu depan, tahun depan dan yang akan datang. Ini hak prerogatifnya Allah. Maka kita wajib ikhtiar, berusaha dan berdoa selebihnya itu menjadi takdir qadarnya Allah. Maka dari itu kesempatan ini saya dengan bacaan tidak ada suatu janjian, tidak ada suatu Koling-kolingan, gimana mau koling-kolingan saya lihat, mbak Baca. Iya betul sekali. Jadi saya sampaikan kepada sahabat-sahabat dimanapun berada, masa lalu untuk pelajaran agar kita lebih berhati-hati di dalam melangkah, karena di dalam setiap tayangan-tayangan video dari Mbah Din Saridin, dari Gus Asrori, dari Mbah Jan Channel, ini banyak hikmahnya. Jangan hanya melihat titik hitam di antara luasnya tembok yang putih. Tapi lihatlah luasnya tembok yang putih di antara titik sekecil debu itu. Makanya berikanlah kesempatan kepada Mbah Jan. Karena saya yakin, saya yakin, yakinnya di dalam hati siri saya, dalam keimanan saya. Mbah Jan adalah saudara saya, seiman, seislam. Dan saya berharap nanti kita di surga ngopi-ngopian sama-sama Mbah Jan. Terima kasih sebelumnya, saya ucapkan ke Panjenengan, yeah. juga subscriber lovernya, Hasyim uh, Sori. Terima yeah. kasih, karena malam hari ini saya betul-betul menemukan mujizat, mungkin semua ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya pribadi berjanji bahwa saya akan menyamakan antara lahir dan batin saya. Jika saya malam hari ini diberi amanah dari Gus Hasyim Sori mungkin dari lahir juga saya terima di batin pun juga saya terima dan saya akan melakukan apa yang e, diperintahkan dari amanah beliau ini ya terima kasih semuanya terutama Gus e, Hasyim ini terima kasih karena panjenengan e, kalau tak lihat-lihat ini ya ini yeah. agak ini kayak Gus Mansyudin yeah. di saat kita duduk bersama di gua di hutan beliau ini selalu Selalu dan selalu memberikan uh, amanahnya, cuma kadang bacaan waktu itu agak dablek blok, mm, ya, betul. seperti itu. Tetapi uh, di saat ini, di malam hari ini, mungkin Allah sudah meren merencanakan sesuatu, ya, betul, karena kita tidak uh, semayan atau kolingan dan sebagainya, karena panjenengan pun lagi riado, okay. dan saya pun akan memenuhi apa yang menjadi uh, uh, tadi, ya, jurus riado di tempat jenengan selama betul. tiga hari saya betul. akan akan melakukannya Gus Oke. soalnya kenapa saya menyuruh minimal tiga hari mbah itu menyangkut kehidupan urip trimurti ya. manunggal tadi siji rogo sukmo cahyo kita ke dalam ketauhitan nur urip nur roso, nur cahyo makanya tiga tiga ini harus kita jalankan kalau mbah Jan sudah selesai Tiga hari insya Allah saya akan menjamin kepada sahabat-sahabat subscriber lovernya Mbah Din Saritin. Subscriber lover saya dan subscriber lovernya Mbah Jan Channel. Tidak ada kata pengkhianatan. Saya yang akan menjadi tameng Mbah Jan ketika Mbah Jan ini menjadi seorang pengkhianat. Tetapi saya melihat Mbah Jan adalah seorang mu'alaf dari ilmu hitam hijrah ke ilmu yang diridhai Allah Subhanahu Wa Taala seharusnya panjenengan dukung, tetapi panjenengan hanya melihat titik hitam di antara luasnya tembok yang putih ini. Maka dari itu, setelah ini mbah Jan okay. laksanakan untuk realtuanya. Setelah panjenengan selesai atau tiga hari, nanti menjadi saksi perjuangan saya dan juga mbah Jan di wilayah Blitar ini. Karena saya juga baru saja mendapat suatu amanah dari leluhur saya, Kanjeng Seh. Nanti kita buktikan. Semua kalau tidak dibuktikan, maka kita hanya omong kosong, Bajan. Tidak sekali. Yang jelas, yang utama adalah lanjutkan diatur saya tiga yeah. hari ke depan, Bajan. Sebelum itu, saya bukakan dulu untuk Mbah Jan supaya benar-benar Mbah -benar Jan ini janji kepada diri sendiri dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau janji kepada siapapun bisa bohong, dan juga saya memohon kepada sahabat-sahabat saya menjadi saksi saat Mbah Jan melakukan ritual ini memurnikan, mensucikan, yaitu diri, ruh yang suci, yaitu pancar sejati, menghilangkan melawan hawa nafsunya agar mendapatkan suatu mukjizat mendapatkan suatu keilmuan, yakni silatul mustaqim seperti yang saya dapatkan dari amanah kanjeng sah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha insun, ananing habakan ananing rasul ananing johar wa asyhadu alla ananing urip Nur tak sepadang johar tak sepadang Muhammad tak cahya rasul ke La ilaha illallah ora pangeran kang asalake illallah angin Allah La ilaha illallah ora pangeran kang ngauri, illallah angin Allah La ilaha illallah. Orang-orang pegiran kang iman tayo illallah Angin Allah. baca nanti sebut ikutin gulong ya. Okay. Ketika saya ngomong aku Hasim berarti panjenengan sebut okay. nama saya. Gih, nama panjenengan. Sholala sholala Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad Qulo Hasim Qulo Bajan Putra Sabda Janji Jawata Putra Janji Putra Sabda Janji Putra Sabda Janji Jawata Jawata Lajere Lajere saking tanah saking tanah pulau Jawa. Pulau Jawa. Mpun janji, mpun janji marang urip kula, marang urip kula bakal enotok urip, bakal enotok urip kanthi bener, kanthi bener. Napa ingkang? Napa ingkang dipun perintahne Allah? Dipérintahne Allah bakal kula lampai Bakal kula lampahi. Napa ingkang dipun larang? Napa dipun larang? Allah. Allah bakal kulo jauhi bakal kulo jauhi manjing 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 Wo wonten pancar sejatin yang bahjad lah Allah la quwata illa billahi al-alil azim syadala illallah syadala muhammad rasulullah Alhamdulillah jadi tadi itu adalah suatu kunci Mbah Iya. itu iya. adalah kunci urip mempunyai tanggung jawab di dalam diri bachan iya. agar bacaan punya tanggung jawab membenahi diri iya. tidak melanggar perintah-perintahnya Allah dan juga menjauhi segala larang larangnya nah, Allah tatkala Mbah melanggar pantangan ini maka kalau bahasa orang sekarang karma hmm. sopo nandur bakale mundur hmm. nah hmm. niku jadi sahabat-sahabat yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala menjadi saksi tatkala saya membayar, saya menurunkan suatu keilmuan akan bacan menjadi seorang tua so, maksudnya seorang yang bisa membawa hidup kepada diri sendiri, kepada keluarga besarnya, dan juga kepada umat. Insya Allah, saya akan menjamin bahwa saya akan menjadi orang yang lurus seterusnya. Di, di bawah serban sirotol mustaqim, yang mana sesuai namanya sirotol mustaqim, jalan yang lurus yang diri oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Namun, Bachan harus riatoh di kuah ini selama tiga hari. Siap, Bachan? Siap, siap. Ya, Alhamdulillah. Terus saya katakan dikit ini. Guys, ya, ya. monggo setelah panjenengan memberikan sesuatu pegang tangan saya tadi hati saya kok tenang gimana Gus? memang seperti itu ya. Yang ya, ya, namanya orang nggak tahu ya Gus ya ini badan ini tanya akan lancang ya. nih ya. ya. tidak apa-apa. Hmm. itulah yang dikatakan Nur Muhammad wa Nurullah kalau kita sudah mengerti yang menjadi tujuan kita adalah mencari ridhonya Allah menggapai ridhonya Allah. hati kita tidak bisa dibohongi badan. Yeah. Tatkala mbah Jan menerima keilmuan, menerima suatu mukjizat ataupun suatu tanggung jawab masuknya lewat hati mbah Jan. Bukan melalui pikiran kita. Yeah. Makanya bawaannya itu sejuk dingin, yeah, tenang, itu, damai. Itu. Bahkan tidak mempunyai suatu hutang walaupun hutangnya banyak. Yeah, yeah. Ini bagi saudara saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itulah yang dikatakan Islam rahmatan lil alamin tidak mengenal suku dan agama mungkin banyak subscriber lover di luar sana yang agamanya ada non muslim itu tidak menjadi masalah karena seperti Bineka Tunggal Ika yaitu Pancasila ketuhanan yang Maha Esa panjang saudara saya se senusa sebangsa walaupun tidak sekeyakinan adalah sebangsa setanah air saudara saya kalau urusan keyakinan yang tahu adalah hati kepercayaan kita seperti Mbah Jan kenapa yang dirasakan adalah adem sejuk damai itulah tempatnya Allah subhanahu wa ta'ala Qalbun mu'minin baitullah hatinya orang yang beriman adalah tempatnya Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah Mbah Jan nanti ketika Mbah Jan Riyadhah di Kuwait ini tiga hari tiga malam banyak keilmuan-keilmuan. Karena sudah saya bukakan kunci di dalam hati sirinya. Yeah. Dari situ akan berkembang, berkembang, berkembang. Dan jangan lupa, Mbah Jan. Apa yang sudah menjadi amanahnya Gus Samsudin. Keilmuan Gus Samsudin. Mandat dan amanah Gus Samsudin. Jangan dilupakan. Media-media yeah. itu sangat penting, Mbah Jan. Yeah. Jangan yeah. menyepelekan media. Mbah Jan pernah diberikan media apa oleh Gus Samsudin? Selalu bawa, Mbah Jan. Yeah. Yeah. Karena itu akan membangkitkan keimanan dan juga keyakinan. Karena petuah dari Gus Samsudin sangat luar biasa. Saya dengan Gus Samsudin sama. Karena Gus Samsudin adalah saudara saya se-iman, saya, saya Islam. Begitu juga dengan bacaan saudara saya. Bitini wadunya wal akhirah. Jadi saudara, saudara saya menjadi saksi untuk hijrahnya bacaan detik ini. Menit ini, jam ini, di tempat ini, bahcan sudah menjadi orang yang mempunyai tanggung jawab di dalam hidup dan juga untuk kemaslahatan banyak umat. Lupakanlah masa lalu yang sudah berlalu. Yang terpenting kita melangkah dengan hati-hati dan dengan keimanan agar Allah meridhoi di setiap langkah kita. Mungkin suatu saat bahcan kita akan bertemu kembali karena hmm. tugas saya tidak bisa lama di daerah Blitar, tetapi keimanan saya dengan keimanan Bahjan akan menjadi suatu uh, sinyal. Mungkin kita nanti bisa live streaming yeah. di YouTube bersama-sama saat yeah. kita kangen. Yeah. Nanti kita sama-sama uh, apa namanya itu temu kangen walaupun yeah. lewat YouTube gitu yeah, Mas yeah, yeah, yeah. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena saya juga mempunyai tanggung jawab yang banyak. Mudah-mudahan pertemuan ini ke depan setelah nanti kita selesai bacaan tuh tiga hari. Langsung kita datangi dukun-dukun e, termasuk Nyitompe iya, dan lain sebagainya. Tersebar, ya. Karena itu sangat menjadi tanggung jawab kita. Betul. Karena tujuan saya untuk mentobatkan, mensadarkan tetapi kalau tidak bisa disadarkan apa boleh buat untuk iya. menghanguskan para dukun-dukun santet di manapun berada. Seperti itu, Mas. Iya, 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 Mungkin ada pertanyaan lagi, Mbak Jan? Eh, saya bertanya ini eh, bertanya pada diri saya sendiri iya. ya, Mas. Iya. Karena memang selama ini Gus Hamzuddin pun selalu memberikan amanah-amanah atau -amanah masukan-masukan, apalagi panjenengan, okay. berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala ini terlalu mencintai saya, ya mungkin karena memang uh, jatuh, sudah jatuh, ketemu okay. jenengan, ya. Seperti okay. itu, okay. jadi hati saya ini uh, bisa lebih fokus, dan saya hanya mempunyai pertanyaan pada diri saya. Saya harus bisa betul itu. karena semua itu sudah ada ilmunya, sudah ada caranya, tinggal panjarangan mencari ritualnya Allah. Ketika hmm. sudah mendapat ritualnya Allah, maka apa yang menjadi niat hajat panjarangan akan teritori Allah. Hmm. Seperti itu, baca hmm. Jadi mungkin itu ya, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempersingkat waktu karena ini sudah jam 2 malam hmm. agar Mbah Jan bisa memulai riatuhnya e, melanjutkan riatoh saya maka kita akhiri dulu nanti tiga hari ke depan insya Allah akan saya datangin ke sini supaya menjadi kesempurnaan di dalam riatuhnya Mbah Jan dan saya mohon kepada sahabat-sahabat agar dibantu doa, disambung doanya untuk hijrahnya bacaan seorang mantan dukun santet. Jangan malah dicaci, dibully. Yang sudah ya sudahlah, jangan dibahas. Saya akan menjamin ke depan bacaan akan menjadi orang yang tangguh, yang lebih sabar, jadi seorang tua yang bisa ngomong kepada siapapun. Kalau sudah berjanji kepada diri sendiri dan saya Al Fakir Hasem Asrori. Okay mengucapkan terima kasih banyak atas support dan doanya kepada sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah percaya dengan siapapun dan jangan pernah takut dengan siapapun. Lewani aja wedi wedi, wedi aja wani-wani. Percayalah dengan hidupmu sendiri, takutlah dengan tingkah lakumu yang angkara murka sehingga membuat kesenangan terjadilah suatu dosa. Tempat yang paling mulia, tempat yang paling baik, tempat yang paling suci yaitu gelar sajadah bersimpuh mengadu bersujud apapun yang menjadi problematika kehidupan panjenengan, insya Allah Allah akan memberikan jalan solusi yang paling baik. Fa inna maal usri usran, inna maal usri usron setelah kesulitan Allah berikan kemudahan. Logikanya kalau kita naik ke jalan yang naik atau ke puncak gunung, setelah kita sampai puncak maka akan menemukan jalan yang turun. Begitu juga dengan ujian dan juga Apapun menjadi cobaan panjenengan maka setelah cobaan ujian Allah berikan kemudahan yakinlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah nanti ini adalah surban suratul mustaqim akan kita coba bukan berarti segala sesuatu harus dites tetapi untuk membuktikan kekuasaannya Allah bahwasanya itu tidak ada yang bisa menandingi maka kita tunggu bacaan selesai atau tiga hari di gua ini Ya itu aja ya, Bazan ya. Iya iya. Ya. Udah pernah ada hikmah di dalam setiap tayangan-tayangan video yang kita tayangkan di channel ini. Ambillah sisi positifnya, yang negatif dibuang saja. Wabillahi taufik walidayah, wabidawal warahmatullahi wabarakatuh.